Assalamualaikum. Hai guys, jadi kembali lagi bersama aku, Sakura. Jadi di video kali ini aku mau buat video. Ini bukan 24 jam atau yang lain lah ya. Jadi ini aku mau nge-review warung sate aku. Jadi ini teh videonya tentang bangunan ya. Cuma maaf banget kalau bangunan aku tuh masih jelek guys. Karena ya maklum lah ya, baru belajar. Jangan dihujat ya guys. Nah, jadi tempatnya itu ada di Promenade atau di sampingnya gitu kan, ada kan TK, terus di bawahnya itu ada lapangan kosong. Nah, aku buatnya di sana. Dan langsung aja kita on the way ke sana. Jadi ini teh aku itu gabut plus kehabisan ide mau buat video apa. Jadi ya aku buat video ini aja. Aku mau buat drama ya, cuma lagi dipikir gitu. Apa sih namanya, alur-alur ceritanya ya. Jadi kan susah gitu kan. Oke, jadi stay tune aja ya kalau aku buat drama itu kapan-kapan lah. Nah, jadi bangunannya ini dia. Maaf banget kalau jelek. Sebenarnya sih ini tuh kayak nggak ada sate ya, cuma ya kayak apa ya, kayak aku tuh pengen buat toko sate atau warung sate gitu loh. Jadi ya iseng-iseng aja pakai daging kayak dibakar. Warung sate Sakura Chen. Maaf banget kalau jelek, sumpah ini teh jelek banget bagi aku. Gak tau lah ya kalau bagi kalian, soalnya aku kayak gak bisa gitu loh, gak ahli dalam membangun. Sumpah dah ini. Maaf banget kalau kalian kurang nyaman atau kurang suka ngelihatnya ya. Ini teh maklum banget karena aku agak belum bisa gitu. Nah, jadi di sini kayak ada mamang-mamangnya. Kayak ada karyawan aku. Dia lagi ngapain itu enggak tahu. Nah, jadi di situ tuh kayak ada bulat-bulat itu tuh daging, guys. Maksud aku tuh, ini juga tersedia kayak gulai ayam, kayak ayam bakar, ikan bakar, pokoknya gitu-gitu ya, nggak hanya sate. Pokoknya yang dibakar-bakar itu ada di sini. Jadi di dalamnya ini kayak ada tempat duduknya. Ini tuh masih sepi, guys, karena ya belum pada banyak yang tahu ya. Nanti aku informasiin dulu ke seluruhnya biar orang-orang pada mau ke sini. Sumpah kan jelek banget, udah simple jelek lagi, maaf ya. Oke, langsung aja aku mau ngundang seluruh orang. Jadi si Boy sama si Mio tuh udah mau kesini. Tuh ada Koko Nakura juga, mamanya Chika, penjaga cake shop. Tuh ada siapa tuh, Kazue ya. Pokoknya siapa lantah namanya gak kenal. Kazue Kuzuo. Nah, ada bapak kita guys, dia mah gratis aja karena dia banyak uang. Nah, jadi semuanya udah pada duduk dan pada masuk. Oke, langsung aja kita lihat. Nah, jadi beginilah suasananya guys. Jadi kalau kalian mau kesini silahkan ya. Ini teh aman dari gangguan pancaran matahari sama hujan ya, jadi ya nggak bakalan kena hujan gitu kan, karena di sini teh udah ada atapnya. Jadi ya nyaman lah kalau kalian di sini juga. Kalau kalian mau rebahan juga nggak apa-apa kok, nanti aku sediain futon. Pokoknya di sini teh basing mau ngapain aja. Mau beli minuman juga nggak apa-apa, mau bawa makanan dari luar makan di dalam restoran aku juga nggak apa-apa kok. Nah, jadi aku sebagai pemilik toko satenya, warung satenya. Atau restorannya atau apalah ya, terserah, sama aja sih sebenarnya. Jadi ya aku mau icip-icip dulu. Yummy. Jadi aku beli ikan bakar, bukan beli, ngambil maksudnya. Ngambil ikan bakar. Dan segini dulu ya video review dari aku. Buat kalian
kalian yang mau komentar di bawah atau bikin video apa lagi, silahkan komentar di bawah ya. Dan kalian bisa nge-request aku bikin video apa. Oke, segini dulu. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Bye-bye, see you next video. Thanks for watching, bye-bye. Maaf banget ya kalau bangunannya masih jelek. Bye, assalamualaikum.